Kembali lagi di Caca Mari Caca Channel. Hari ini aku mau membuat mereng. Tapi kali ini aku buat merengnya bersama Papi. Hai guys. Oke, tunggu apa lagi? Kita langsung ke bahan-bahan dan alatnya. Bahannya adalah gula kastor 200 gram, lalu putih telur 100 gram, lalu kita perlu ekstra vanila, terus kita perlu pewarna. Aku pakai warna orange, warna ungu, warna hijau, dan warna merah, dan juga warna pink, terus sama jeruk nipis 1/4. Oke. Alat-alatnya adalah baskom, mixer, terus pegangannya mixer, kakinya, terus sendok takar juga bisa pakai sendok teh. Lalu kita perlu gunting. Ini juga aku perlu tambahan squid biar berbentuk, terus plastik segitiga yang besar, terus ini adalah kuas pakainya yang kecil. Oke, itu saja bahan-bahan dan alatnya. Oke, caranya kita tuang putih telurnya ke dalam baskom, lalu kita aduk. Jadi kayak udah kaku. Jadi enggak mau jatuh. Lalu kita tuang vanilanya. Ya, 1 sendok teh. Kita tuang. Sudah seperti ini ya. Oke, lalu nih siapkan dan warnanya. Merengnya ini aku mau buat rainbow, jadi dalam segitiganya mau dilukis garis-garis pakai pewarna. Nih di garis ini di dalamnya. Jangan
Lalu adonan putihnya masukin ke dalam plastik segitiga. Jangan lupa siapin loyang juga. Oke, ininya kita gunting dulu. Ambil ya.
seperti ini. Sekarang aku pengen coba. Nah, itu coba nih, itu lagi coba. Rasanya gimana itu? Gimana? Rasanya? Enak. Gimana? Enak. Pengen coba. Nih, gimana komentarnya? Itu gimana rasanya? Enak. Enggak salah. Enak. Oke, ini aku coba yang di sini. Crunchy banget merengnya. Ini suara klik-klik. Oh yum. Oke. Bye bye guys, selamat mencoba dan jangan lupa